Okey, sekarang kita nak buat bentuk tepi beg kerang. Bentuk dia akan jadi macam ni. Kita akan mula daripada bahagian atas sampai bawah. Las kait dekat sini. Okey. Ni bahagian tepi beg kerang, mula dari atas ya. Sampai sini, A25 sambung dekat sebelah. Okey. R1 hingga R4. R ni row dia ataupun barisan. Mula ni ada 6 AC, maknanya chain dia kita buat 7 chain. 7 chain dia akan dapat 6 SC ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Satu AC, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam. Okey. Untuk naik ke barisan atas ataupun row seterusnya, buat satu chain. Pusing. Row 1 sampai 4. Dah satu ni, yang kedua. Okey, kira ni 1 2 3 4 5. Sebab yang ujung ni, yang keenam ni, kadang tu dia tersorok, kena cungkil sikit kat bawah ni ha. Sebab ada yang buat tu kadang tepi tu tak sama tu, mesti dia tak buat yang ni, dia tersorok sikit. Okey. Ni dua roll. Yang ketiga. Ini yang keempat. Okey, yang keempat. Pusing. 5,
Row kelima hingga row kelapan, 8 esi. Maknanya sini tadi ada 6. Jadinya kita 2 esi lubang yang pertama dengan 2 esi lubang yang akhir. Okey. 1 2 Ni lubang yang pertama. 2. Okey, lubang yang kedua. 3 4 5 6 6 Okey, ni lubang akhir ni 2. 7 8 Satu lubang, 2 esi. Okey, dapat 8. Buat satu chain. Ni yang baris kelima. Baris ke-6. Ikut je. Setiap lubang ni 1 esi. 2. 3. 4. 5 6 7 Yang ke-8 ni dia tersorok sikit. Cungkir sikit ya. 8. Okey, ni baris yang ke-6. Sini 7, baris yang ke-7 pun 8 juga. 8. Okay. Baris ke-7, ini baris ke-8. 1 2 3 4 6 7 8 Okey, siap baris ke-8. Nak naik je buat satu chain. Baris ke-8, ke-9, 10 ikut sama macam tadi. Yang ke-9 ni dapat 10. Satu lubang yang depan sekali, 2 esi dengan lubang yang last sekali, satu lubang 2 esi. Buat buat sampai 30. Sini. Okey, sekarang ada buat sampai barisan 25 hingga 26. Ada 26 SC. Okey, yang ni makan buat 28 SC. Tadi dah dapat 26, nak dapatkan 28. Lubang yang pertama ni kembang. Satu lubang 2 SC. Satu, dua. Tiga, empat, lima, buat sampai sini. Ini
25, 26, 27, 28. Satu chain buat 28 juga setiap satu lubang. Baris ke 28. Okey, ni siap baris ke 28. Baris ke 28 sini.